Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Syazawi Sastro. Untuk mengurangi beban warga yang terdampak langsung pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo membagikan paket sembako kepada ratusan pengemudi ojek online di kawasan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Ratusan pengemudi ojek online yang tengah mangkal dikagetkan dengan kedatangan iring-iringan Presiden. Secara tiba-tiba Presiden Jokowi memberikan paket sembako kepada para pengemudi ojek online. Terlihat ratusan pengemudi antri untuk mendapat bantuan langsung dari Presiden yang dibagikan oleh Paspampres. Selain pengemudi ojek online, sejumlah pemulung yang berada di kawasan tersebut juga mendapat bantuan paket sembako yang berisi beras dan sejumlah makanan. Para pengemudi ojek online pun mengaku senang karena merasa diperhatikan oleh Presiden. Menurut salah seorang pengemudi, mendapat bantuan sembako di tengah pandemi COVID-19 merupakan sebuah anugerah lantaran sepinya pesanan yang berdampak langsung kepada pendapatan harian. Terima kasih buat sembakonya. Banyak dong, dikasih.